kamu kan tadi malam berdoa. Kan dia dia BBM aku, eh WhatsApp aku. Dia udah bilang, aku siap nih mbak. Trombosit berapa? 4. Apakah trombosit itu cenderung turun? Apakah trombositnya cenderung stabil? Itu kita memang mengedukasi diri sendiri. Dan kamu harus mengedukasi teman-teman yang lain. Bahwa kalau lu donor, jangan sekedar ngasih aja, kamu harus tahu itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Hari ini kita akan mengadakan prosedur donor aferesis. Yang mendonor hari ini Fajar untuk salah satu pasien di rumah sakit kanker di Jakarta. Fajar dari salah satu komunitas yang peduli akan kebutuhan darah di Indonesia, namanya Blood for Others. Ini donor ke berapa Fajar? Donor darah ke 13, aferesis ke 3. Aferesis adalah suatu metode donor darah di mana metodenya itu adalah pemisahan komponen darah yang dibutuhkan dan dibantu oleh mesin. Mbak Ina ini adalah seseorang yang kami kenal yang sangat peduli terhadap sesama, terutama untuk pengadaan donor aferesis ya Mbak ya. Masyarakat selama ini kan belum mengenal dengan luas apa itu aferesis, tapi dengan adanya Mbak Ina dan Indonesia Berbagi, beliau memberikan informasi yang sangat berguna sekali. Dan untuk mengetahui apa itu aferesis, selain itu Mbak Ina juga menyediakan pendonor aferesis ya, di mana itu sangat sulit kita dapatkan. Kami memiliki 70 orang pendonor dari seluruh Indonesia dan memiliki 35 orang pendonor aktif untuk aferesis. DVD ada. Terus ya, donor darah aferesis memang berbeda dengan donor darah biasa. Selain karena prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama, jumlah pendonor aferesis juga masih bisa dihitung. Karena sebelum mendonorkan trombositnya, pendonor harus lolos beberapa tes kesehatan yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Foto-fotoin paksa-paksa. Ayo dok, foto. Iya, habis ini semua tuh di... Iya, benar. Namaku Andi Gibran, tapi teman-teman biasa memanggilku Ivan. Dan aku adalah salah satu penerima donor aferesis. Bagi penderita leukemia sepertiku, trombosit dibutuhkan untuk proses kemoterapi. Ivan ini adalah salah seorang penerima darah trombosit aferesis dari teman-teman di Gerakan Berbagi. Ivan saat ini usianya 10 tahun dan merupakan salah satu penerima trombosit terbanyak dari kami, ya Kak? Iya. Aku masih ingat betul bagaimana awal perkenalanku dengan Kak Ina. Waktu itu, aku sedang dalam kondisi yang lemah dan terus melemah karena aku kekurangan darah trombosit. Tapi tiba-tiba saja Kak Ina datang dan memberikan bantuan serta kasih sayangnya kepadaku. Pak, makasih ya Pak. Insya Allah ya. Aku yang thank you. Saya malah berpikir-pikir jangan-jangan itu adalah malaikat yang diutus gitu kan. Saya juga tidak kenal dia, tiba-tiba dia nelpon terus ini kok ada orang baik gitu kan, terus menawarkan sesuatu yang kita belum tahu dan memang butuh. Waktu itu kan kita tidak tahu bagaimana caranya dapat aferesis dengan cepat gitu kan. Dia kemudian ternyata bisa dalam waktu sekejap aferesis itu bisa datang. Biasanya kan susah gitu kan ya. Ya, dengan gerakan berbaginya, Kak Ina juga membantu anak-anak sepertiku yang sedang membutuhkan donor darah aferesis. Kapanpun aku membutuhkan donor aferesis, Kak Ina pasti siap membantuku. Di tahun 2012, aku sebenarnya pernah dinyatakan sembuh dari leukemia. Namun 7 bulan kemudian, sel kanker itu kembali aktif di dalam tubuhku. Meski aku harus berjuang melawan penyakitku, tapi aku tak mau bersedih dan menyerah. Karena aku tahu, aku dikelilingi oleh orang-orang yang begitu peduli dan menyayangiku. Salah satunya adalah Kak Ina. Ya,
aku bangga mengenal Kak Ina. Ia begitu peduli dan kerap mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kak Ina tak pernah mengenal kata pamrih. Kak Ina hanya ingin menjadikan hidupnya berarti bagi sesama manusia.